JKT48 yang dari NMB48 kita bawakan. Ya, terima kasih diskonnya. Pokoknya seru. Seru sekali. Aku senang. Sama kayak waktu, cuman ini waktu ketemu mereka itu cuma sebentar banget. Waktu kita ketemu MNL itu, waktu itu kayaknya lebih lama deh kayak durasinya. Terus gak semua member kan, so waktu MNL hampir semua member. Thank you giftnya. Udah. Oh iya, terus habis itu ada event-event kita ke Bali. Aku baru pertama kali kayaknya perform di Bali. Seru sekali. Terus pas di Bali aku sempat ke toko baju gitu bareng Lulu. Terima kasih Teddy Bear. Terima kasih Teddy Bear. Terima kasih Kak Jen. Ya, terus habis itu kita bersama GTA. GTA 5. GTA San Andreas. GTA Erigo. Oh, besok. Enggak besok. Enggak besok. Besokannya lagi aku Erigo. Erigo. Squirrel. Solo, terus kemana lagi ya? Oh iya, terus aku menyelesaikan Secret Invasion. Bagi yang bertanya, gimana udah nonton Secret Invasion? Sekarang aku udah bisa jawab. Jawabannya sudah. Terima kasih, Pako, Gurita. Terima kasih juga nih diskusinya. Sekarang aku udah bisa jawab. Iya, aku sudah menonton. Awalnya aku kira Secret Invasion itu dia hanya untuk menutupi plot hole yang ada di setiap film-film Marvel seperti itu. Ternyata tidak, dia membuat plot hole baru. Mungkin bukan plot hole ya, mungkin bakal dijelasin nanti kali ya. Tapi maksudnya aku lebih, kalau ditanya suka enggak atau bagus enggak menurut kamu, ada yang lebih bagus seriusnya dan ada yang lebih aku suka daripada Secret Invasion itu. Kenapa nggak jadi collab sama O'Neill? Jawabannya adalah karena tidak bisa. Kan habis baterainya. Habis baterainya. Itu. Sejauh ini kalau seriesnya Marvel yang paling aku suka itu tentu saja Loki. Terus WandaVision sih aku suka sih. Itu kayaknya aku rewatch lagi aku enggak bakal bosen deh. Sama mungkin ada yang enggak suka, cuman aku suka What If sih. Lumayan. Maksudnya itu kayak kita bertanya-tanya kalau misalnya gitu kan. Kalau misalnya waktu itu Loki dan Thor nggak berantem tuh apa jadinya gitu kan? Kalau misalnya Doctor Strange bertemu dengan cinta sejatinya, bagaimana jadinya seperti itu kan? Aku lumayan suka sih What If. Moon Knight gimana? Tentu saja aku mencintai Stephen Grant. Show apa? Tapi nonton, aku juga nonton ini apa? Captain America ya, Captain America. Sama Bucky, Winter Soldier.
Winter Soldier. Itu aku, itu karakter yang paling aku suka di situ selain Bucky adalah Zemo. Iya, Zemo. Kamu sadar? Kenapa Zemo kan begini-begini? Kalian kalau nonton Zemo di situ tuh. Oh iya, aku ketemu Zemo lagi. Aku ketemu Zemo di kan aku akhirnya nonton ini kan. Apa namanya ya? Guys, apa namanya, guys? Lupa lagi. Apa ya namanya ya? Aku nonton Kingsman. Kingsman yang baru banget. Kingsman yang zaman dulu. Cerita zaman dulunya. Itu yang mana ya? Oh, The Kingsman ya. The Kingsman. Iya, ada Zemo juga di situ. Aku ya Zemo. Ya akhirnya aku menonton Kingsman. Aku pengen nonton Kingsman itu, yang The Kingsman itu, dari itu awal filmnya baru ada di mana, di bioskop, sampai udah nggak ada tuh sampai baru kemarin. Udah deh. Terus kalau misalnya di Secret Invasion ada karakter yang aku juga suka. Suka cuma namanya siapa? Siapa ya namanya? Sonya ya? Iya gak sih? Yang ininya, yang ini ya, Sonya ya namanya ya. Apa bukan? Bukan. Bukan. Lupa siapa namanya. Sambil kita cari. Siapa ya? Lupa lagi. Ya pokoknya nanti deh, nanti ku cari tahu, terus nanti kapan-kapan ku beritahu. Loki season 2. Iya, Loki season 2 soon ya. Ini sebenarnya aku sambil buka Twitter aku, karena siapa tahu aku mengingat timeline-timeline yang terjadi di hidupku. Oh ya, terus kayaknya aku mau tweet apa nih? Tadi Ola makan kacang X. Oh iya, jadi waktu itu pernah kita kalau misalnya naik pesawat kan kadang suka dikasih cemilan kacang gitu kan. Nah, kacang, tahu gak sih kacang mix gitu? Nah, ada satu jenis kacang di kacang mix itu yang aku suka. Aku suka. Terus aku selalu ngomong ke Ola, Ola aku sukanya yang ini gitu. Soalnya kita selalu keluar kotanya sering bareng juga kan. Terus setiap makan kacang sepertinya ada di sebelah Ola terus. Terus waktu itu di teater abis show dia bilang kayak, "Kak, ini aku beli kacang ini," gitu kan. Terus aku dikasih, terus aku bilang, "Nilah, aku sukanya yang ini." Padahal aku cuma ngomong gitu doang kan. Terus udah aku ngambil satu, terus aku ke belakang duduk makan gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba sensei kita kayak nanya, "Ini kenapa dipisahin kacangnya?" gitu. Seolah bilang, "Buat Kak Gita." Terus tiba-tiba aku dikasih kacang yang aku suka kayak yang sudah dipisah-pisahin itu sama Ola. Kayak, "Nih Kak Gita." Terus kayak, "Terima kasih ya Ola." Benar-benar act of service. Siapa yang love language-nya act of service? Saya.
Oh iya, terus kita media clash. Terus oh ya, terus IDN Times kemarin ya, yang 17 Agustus. Itu sebenarnya malamnya aku kurang tidur, terus pagi bangun kan. Masih agak mengantuk sedikit. Tapi semua berjalan dengan lancar. Oh iya, terus waktu itu pas habis member-member yang pulang dari Jepang tuh bawain hadiah, bawain oleh-oleh banyak banget. Matcha, kopi, terus siapa lagi ya? Ji, Cicani, semuanya pokoknya memberi kita oleh-oleh. Terus sama aku nitip ada sama kakak staff gitu, aku nitip Chocobi itu. Kalau misalnya kalian tahu di Shinchan, kalau misalnya kalian menonton Shinchan, Chocobi ini nih ada di Chocobi. Ini sering dimakan Shinchan nih, favoritnya Shinchan. Tadinya aku mau minta bawain kamu dorayaki dari Jepang gitu. Terus kan susah ya kalau dorayaki kan, harus fresh makan. Kalau ini kan kayak snack gitu kan, ini tuh enak. Aku dibawain banyak banget, kayak 6 box gitu. Terus satu aku kasih Eli, sisanya udah aku makan, ini sisa satu nih Shinchan. Katanya dia dapat stiker gitu, kemarin udah ada yang aku buka stikernya. Di dalamnya dapat stiker. Siapa di sini sering nonton Shinchan dulu? Isinya ini. Loh, kok enggak sih? Ini sih. Oh, aku dapat versi yang itu. Aku dapat versi yang ini. Nih. Ada satu lagi yang belum aku buka stiker ya. Ya, itu ada di sini. Oh, belum ngantuk. Memang aku tidur. aku belum ngantuk. Pokoknya Chocobi itu enak dah. Dia teksturnya ada agak mirip sama ada snack di Indonesia juga. Cuman ini kayak lebih padat. Enggak se-airy itu. Oh iya, besok aku IM3 Pesta Rakyat. Ya, kemarin juga ke Bekasi. Terus ini apa? Oh, video call ya. Oh iya, JKT48V juga baru kemarin ya. Tadi aku sempat dikasih unjuk sebentar live streamingnya yang hari ini. Kayak ada kakak staff gitu lagi nonton, terus aku lagi kegiatan kan, terus numpung sedang melihat, yaudah aku lihat juga bareng. Terus banyak sekali pertanyaan yang terlontarkan dari mulutku itu. Banyak. Oh ya, ada satu idol virtual juga yang aku lumayan suka.
karena menurut aku mereka keren banget sih. Itu benar-benar virtualnya, benar-benar idol virtual, idol benar-benar joget benar-benar. Kalian tahu ini enggak sih? Tahu Playf enggak Playf? Lagunya juga akhir-akhir ini sedang aku dengarkan. Playf. Mana ya? Tahu ini. Banyak yang tahu ternyata. Jadi tuh mereka benar-benar bisa nari. Virtualnya tuh bisa nari, mereka sambil live stream sambil bisa duduk, bisa jalan-jalan. Keren sih itu. Kalau JKT48V kayak gitu keren sih. Bahkan bisa collab sama idol lain, guys. Nih. Keren. Kayak sekarang tuh teknologi tuh hebat gitu. Mana ya? Bisa jalan-jalan, bisa gerak-gerak aja kayak. Tuh bisa joget-joget ya. Tuh betul. Keren ya virtualisasi. Sekarang ini semakin keren. Aku juga JKT48V tahu. Keren kan aku? Aku JKT48V. JKT48. Bentar. JKT48 Valkyrie. Saya sebagai member JKT48V. JKT48 Valkyrie. Sebentar, aku mau lihat ini. Kita buka YouTube-nya JKT48. Kok apa namanya? Di follow gak sama JKT48? Oh, di follow. Oke deh. Kalau seperti itu. Di subscribe. Besok yang live streaming iya. Aku belum kenalan sama mereka. Kan kita sama-sama member. Aku belum kenalan. Kalau Tana umurnya berapa, guys? Kalian tahu enggak? Parah. Kok parah sih? Kan harusnya tradisi di JKT48. Tradisi di JKT48 biasanya nanti all member dikumpulin. Terus nanti gen yang baru masuk di depan gitu kayak berjejer, terus nanti perkenalan satu-satu. Kayak halo, nama aku ini, Oshi aku. Gitu, guys. Mereka belum. Dua hari. Kalau Kanaya berapa hari umurnya? Satu hari ya.
Kolopia drop hari. Beda tradisi. Kan biar baterainya udah mau habis banget. Gak apa-apa, nanti kita pindah ke sana. Kayak nanti mereka kenalin umur aku segini gitu. Biar baru besok. Ya biar perkenalan secara secara formal. Boleh oleng gak ke Gen 12? Mohon maaf, ini aja pendaftarannya baru dibuka. Ini sama kalian udah tahu membernya siapa? Gen 12 hebat ya? Gen 12 setengahnya salah, bukan Gen 12 setengahnya, aku setengahnya Gen 12. Kalau aku join lagi Gen 12, siapa setuju? Jangan dong, nanti Gen 6 gak ada orangnya. Iya ya. JKT48V ada yang tergita. Oh iya, tergita-gita. Kemarin iya, ada yang ngomong pas aku lihat press conference-nya. Aku sebagai member JKT48 ingin melihat member JKT48 yang baru kan. Terus aku menonton lah JKT48 V press conference. Oh, dipanggilnya Kana atau Kana ya? Iya, terima kasih ya. Pas ditanya maksudnya udah jawab Gita, terima kasih banyak. Ini kita pindah tempat bentar. Aku juga kok sama osinya kayak kamu. Karena ya. Aku juga osinya aku. Pasti kita sama. Self love. Ini lebih ke mengapresiasi diri sendiri aja sih. Karena setelah diobrol-obrolkan ya, kayak yang tahu struggle diri kita tuh cuma diri kita sendiri. Mungkin online tau, cuman kan yang menjalani kita ya. Jadi kayak kita harus mengapresiasi diri kita sendiri. Kalian juga ya, harus mengapresiasi diri kalian sendiri atas apa yang telah kalian lakukan. Segala sesuatu yang menuju jalan yang benar ya, bukan mengapresiasi sesuatu yang sekiranya tidak harus diapresiasi. Apa lagi ya? Oh ya, terus kemarin CTI, terus aku RCTI juga.
Terus apa ya? Kemarin udah ngapain lagi? Udah nggak ingat. Oh, beda deng RCTI sama RCTI Plus. TikTok. Ini aku lagi lihat layar yang di sebelah sini nih, sebelah sini. Di TikTok ada apa guys sama? Lagu apa ini? Ini lagu Toothbrush dari B. Tulisannya DNCE. Udah semester berapa kak? Udah semester 7 ya? 7 iya, kalau nggak salah. Collab sama siapa gitu? Collab apanya tuh? Iya karung kemarin ya nggak pakai lagi, nggak pakai. Nanti ya kapan-kapan kita spill. Ya emang bagus ya kalungnya kemarin ya. Aku juga bangga dengan pemilihan yang aku pilih. Lebih suka pakai kalung atau gelang? Untuk sekarang kalung, karena aku tuh tipe yang kalau misalnya tau nggak sih yang pakai gelang terus nyangkut di gagang pintu, nyangkut di kursi gitu-gitu, aku juga kaget kenapa bisa seperti itu. Enggak collab sama Onel, tadi udah dicoba tapi ternyata berkendala. Terus sambil baca-baca komen. Terima kasih ikan-ikannya. Kita ganti lagu apa? Coba kita lihat.
sagu yang biasanya aku setel. Oh ya, kemarin aku juga sempet sering setel If This Was a Movie-nya Taylor Swift, Laputanya Hayun Sang, sama Wait For You-nya Place. Ya bener lah, aku beneran dengerin lagu yang Place ya. Sebenernya di NCE ini aku tidak terlalu mengikuti, ini biasanya ya. Ini aku tahu lagunya, cuman ini jarang aku dengerin. Kita dengerin satu-satu. Kayaknya aku suka ini deh. Truthfully. One Direction gitu. One Direction. Sebenernya aku juga sering mendengarkan One Direction. Cuman akhir-akhir ini jarang, kecuali ada beberapa lagi aku dengerin. Meow. Love You Goodbye itu aku dengerin. Gak lama, kayak beberapa hari yang lalu aku mendengarkan Love You Goodbye. Itu kalung yang kemarin lagi nggak pakai guys, nanti kalau pakai aku tunjukin ya. Oh iya, kemarin-kemarin aku juga on repeat Avril Lavigne. Bacanya gimana sih? Iya, Avril Lavigne. Semoga benar ya bacanya. Yang My Happy Ending.
Kapan potong rambut lagi? Belum tahu sih sebetulnya. Bisa kita setel My Happy Ending. Info judul ini judulnya Third Folly by BNC. Karena kontri pelitnya ini. Girlfriend lagunya aku lucu banget ininya apa MV-nya ya. Dulu aku sering kalau misalnya di channel musik gitu kan suka di play MV-nya itu kayak selalu akan aku tonton karena itu lucu banget. Tutor apa? Terima kasih. Karena oh ya nanti hari Selasa ya, Selasa kita video call lagi. Just fade away. Just fade away itu lagunya dari siapa kak? Oh lagi nyanyi. Oh yang mau istirahat selamat istirahat ya guys. Playlistnya dong, nggak punya playlist. Ini aja di Spotify. Aku tuh cuman kayak misalnya 3 lagu aku play on repeat gitu, satu lagu ini play on repeat kayak gitu-gitu doang. Bahkan aku kasih kadang kan di Spotify udah ada playlist yang dibikin orang gitu kan. Kadang aku dengerin dari situ. Akun Spotify. Akun Spotify aku kosong. Akun Spotify aku kosong. Jadi di profilnya itu enggak aku tampilin lagu atau playlist yang aku punya. Lagu Indonesia aku dengarnya yang lama-lama. Itu udah pernah aku spill juga. Bukan aku spill. Waktu itu aku setel di ini kan, di waktu sama Lulu itu loh. Cuman itu enggak semuanya yang aku ini. Terus waktu itu pernah aku mendengar apa namanya, kadang kan kalau pulang naik taksi online itu kayak
pengemudinya sering menyetel musik. Ini juga nih aku dengar. Ini enak banget. Ini tuh kayak, ini lagunya pasti pernah aku dengar waktu kecil. Cuman iya, cuman itu. Gak inget waktu kecil. Ini lagunya. Julia Through the Years. You never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years I've never been afraid. Suka nonton kartun apa kecil? Banyak, sampai sekarang juga nonton kartun. I can't remember what I used to do. Who I trusted, who I listened to before. Oke deh, karena udah waktunya aku mengakhiri showroom ini. Aku harus mengakhiri showroom ini. Aku akan bacain apa ya guys namanya, bacain peringkat. Enggak, bukan peringkat. Apa namanya guys? Podium, benar sekali. Benar sekali. Iya guys, cuma sebentar karena ini aku menyempatkan. Benar-benar menyempatkan. Oke, aku bacain podium. Oke, dari mana? Mau dari bawah, dari atas? Dari tengah boleh. Oke, kalau itu maumu dari tengah, kita bacain dari tengah. Karena aku bacanya sampai nomor 22. Kenapa nomor 22? Karena itu umur aku ya. Nanti kalau misalnya umur aku dari 100, bacanya sampai 100. 22 dibagi 2 berarti 11. Dibacanya dari nomor 11. Oke, nomor 11 ada KR, ada K Arkananta, terus ada K Foliat Mino, terus ada K Dwi, terus ada K Melted, terus ada K Chris, terus ada K Presidents, ada K Kenat, ada K Botex, ada K R Anskoria, terus ada Kak Fikhan dan Kak Adi. Oke, sekarang kita baca dari 10 ke atas. Nah, 10 ada Kak Black Manja, terus ada Kak Alfian, ada Kak Nahdra, ada Kak Puja, ada Kak S Sky Only,
kita Kak Nur Hadi, ada Kak James, ada Kak Crispy Sandy, terus ada Kak Arman, dan ada Kak Kinos. Terima kasih kakak semuanya, gift-giftnya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan showroom sebentar ini. Nanti kita showroom lagi kalau sempat ya. Foto dulu enggak ya? Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi secepatnya. Kita ketemu besok. Terus kita ketemu lagi 25, 26 bertemu. 27 tuh hari apa? 27 Pisiska ya. Semangat Pisiska. Terus 28 tuh apa? Sasa? Enggak, Senin ya. 28 kita ketemu enggak? Pokoknya 29 kita ketemu. 29 kita ketemu. Ya kan? 30 kita ketemu enggak? Ya, pokoknya setiap hari kita bertemu lah. Jangan bersedih ya. Kemarin kita juga ketemu. Terus kemarinannya lagi kita ketemu enggak? Iya kan? Terus kemarinannya lagi kita juga ketemu. Kita ketemu terus guys, every day. Bye semuanya, selamat beristirahat. See you soon. Jaga kesehatan. Terima kasih.